Sobat muda, berjumpa lagi dengan saya. Saat ini saya berada di suatu lokasi yang menarik, tepatnya di Tegal Alang, Ceking, Ubud, Bali. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu traditional knowledge masyarakat Bali, yaitu subak. Dan di belakang saya, terhampar sawah hijau yang memakai irigasi subak. Bagi masyarakat Bali bukan hanya merupakan sistem pengairan saja, tapi lebih mencerminkan kepada ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebaikan, di mana ada pembagian sistem yang adil, yaitu sistem pengairan, waktu tanamnya, dan juga jenis padinya. Apakah rekan sudah tahu bahwa subak itu merupakan salah satu warisan budaya nasional yang diakui oleh UNESCO? Perjuangan untuk mendapatkan warisan budaya nasional yang diakui oleh UNESCO dalam World Heritage Center itu tidak mudah ya. Penuh perjuangan dan diakui setelah 12 tahun proses pengajuannya. Dan sejak 2012, UNESCO telah mengakui subak sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal masyarakat Bali yang diakui secara internasional. Dengan pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya dari Indonesia, yaitu subak, kita menjadi paham bahwa kekayaan intelektual komunal yang ada di Indonesia ini merupakan aset yang sangat berharga bagi Indonesia. Sehingga kedepannya perlu diupayakan untuk lebih mengoptimalkan kekayaan intelektual yang akan didaftarkan ke UNESCO. Rekan-rekan pembelajar jadi paham ya, bahwa dalam mempelajari kekayaan intelektual, kita tidak hanya mempelajari kekayaan intelektual individu, tapi kita juga memiliki potensi kekayaan komunal yang cukup berlimpah di Indonesia, dan kedua-duanya merupakan hal yang sama-sama penting. Rekan-rekan, setelah kita belajar materi mengenai kekayaan intelektual komunal subak di Bali, apakah teman-teman bisa menyebutkan satu saja kekayaan intelektual dari Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya internasional?